Oh iya, itu akibat COVID juga ada. Iya, mesti banyak minum itu. Mau enggak mau banyak minum. Berarti kayak pengencer darah ya? Perlu. Perlu. Tapi jangan non-stop setiap hari toh. Kasih 2 hari sekali selama 5 kali gitu loh. Aspirin di dewe kan. Aspirin ono toh. Heeh. Tapi aku wedi nek kasih obat. Ada yang 5 macam, ada 12 macam, ada 20 macam. Ya toh direbus kan sangat mati. Ini teman kita kan kenal baik. Jadi karena untuk gereja sama dia dibubukkan. Nah, ini cukup bagus sekali obat ini ya. Menghilangkan lendir di tenggorokan. Parasit, virus, sesak nafas, pilek, demam, meriang, hilangnya indera penciuman, turunkan panas dan di paru-paru juga. Jadi ini bukan untuk COVID saja, tapi untuk biasa-biasa juga bagus. Kalau mama, ibu kondisinya sehat-sehat, boleh minum ini. Cuman satu hari, cuman apa? Satu sendok kecil, kasih air panas gitu loh. Tapi kalau sakit ya 2 atau 3 kali. Tetapi waktu nyeduhnya, waktu ngambil sendoknya, tidak boleh sendok stainless plastik. Iya, ya itu gitulah. Jadi ini tidak usah dikasih semua satu orang kan. Kalau perlu-perlu loh, kasih cuma sedikit gitu. Jadi saya kasih sama semua. Jadi ini kalau tanya, ini kalau tanya sama Pak Simon, dia tahu ini paling sulit didapat dan cukup. Ya bukan terlalu murah gitu loh. Ya ini Bu. Kalau yang tensinya tinggi Pak, nggak apa-apa ya? Saya kira nggak apa-apa kan untuk menangani demam aja kan ini. Ya toh. Justru biasanya kalau sakit-sakit kan gitu. Soalnya ada jemaat ya. Loh kalau dia cuma khusus untuk menghilangkan darah tinggi ya jangan. Kan ini bukan untuk menghilangkan darah tinggi. Tetapi kalau dia untuk jaga kesehatan supaya nggak sakit atau gejala sedikit nggak ada badan. Ya, sekalian ini Bu, kita ada mungkin duit sedikit untuk mungkin Ibu bantukan ke jemaat yang ada masalah-masalah sakit atau apa. Ya, anggap aja untuk podcast diakonia, bantu mereka yang kesukaran, sakit, beli obat atau beli beras atau apa ya. Wes ini Bu, ya. Ya, terima kasih. 2.500.000. Ya, mungkin dalam minggu ini besok. Oh, itu 3 juta Bu, dihitung dulu Bu. Supaya dalam kondisi sulit gini, mungkin kan ada jemaat sekarang masih belum pulih. Ya bisa dibantu-bantu dikit lah ya. Iya Pak. Ya 3 juta Pak. Iya wis. Ya ini nanti rencana sih, kita akan berikan itu Pak Ujak. Iya wis. Ibu atur sendiri, nanti tinggal Ibu mau bikin rekapan, kasih ya. Pak Simon juga nggak apa-apa. Wah itu kasihan sekali. Nah itu. Oh itu mungkin dikasih juga ini. Kasihan. Bapaknya baru sakit jantung, baru saya kirim dari Bandung kemarin Pak. Sekarang anaknya jadi putrinya meninggal lahir. Tidak ada 1 jam terus meninggal. Justru apa? Susunya itu ada peringgel-peringgelnya. Ya itu. Dipegang sakit. Tuhan pada kesempatan indah Tuhan kami datang berkunjung dalam kemampuan kami, saudara kami, Pak Awi dan istri Tuhan. Terima kasih Tuhan engkau menjaga Pak Awi dan istri Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan damai, memberikan sukacita untuk semakin melayani lebih sungguh-sungguh lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati juga Pak Enki dan tim semuanya Tuhan, agar kami bisa melakukan perjalanan Tuhan dan melakukan segala sesuatu hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berdoa. Kami memberkati tempat ini, rumah ini, di mana Tuhan suami istri setelah kepanggil menjadi pelayan Tuhan, biar gereja yang dilayani semakin Tuhan semakin bertumbuh dan berbuah untuk menyenangkan Tuhan di akhir zaman ini. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, menjaga, melindunginya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua jemaat dan gereja Salatiga ke dalam tangan Tuhan. Biar kuat kuasa kasih Tuhan selalu menyertai, menuntun, memimpin setiap mereka mencapai kebenaran dan kasih daripada Tuhan. Supaya mereka menjadi terang dan garam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Semuanya.
Ayo. Iya. Permisi ya, terima kasih ya. God bless ya. Semangat, semangat, semangat. Shalom, saya ada di Magelang, saya bersama dengan Pendeta Henry, Pak Henry. Ini yang ngurus Magelang. Jadi sebelum buka atau dalam September ini, kita akan mulai dengan semangat yang baru. Kenapa? Kalau kita mulai pertama semangatnya kendor, akhirnya dikendor terus. Jadi pertama kita genjot, dan ini ada Pak Henry. Jadi kita juga mau memberikan Pak Henry. Jadi gini Pak, kita di sini pertama kunjungi. Ya karena pandemi kan kita nggak bisa kesini, sekaligus kita juga mau membeli obat-obat Pak. Kan sekarang sudah mulai turun, siapa tahu kalau ada apa-apa lagi, kita kasih obat 3 botol yang bisa, kalau ada apa-apa nanti obat saja. Itu bisa untuk radang, untuk gejala COVID ringan, untuk batuk, sekarang kamu mampu, ya, untuk flu, ya begitulah. Nanti ada ini resepnya dari yang rumah, sinses paling untuk kenang. Oh iya. Sekarang biasanya kan banyak barang terus direbus, ini sekarang sudah ditumpuk, jadi cuma nanti pakainya satu sendok kecil pakai air panas ya, yang paling akhirnya pakai sendok apa sendok ya. Nah itu diminum kalau sakit satu kali 3 kali atau 2 kali, kalau nggak sakit sekali nggak enak satu kali. Nah itu isinya begini nih, bisa beberapa hari mungkin sorry. Baginya orang yang masih satu botol lagi coba materinya akan dikepanasin dan cocok itu kan apa? Bisa bisa beri panas wajah. Terus kedua kita mau kredit uang untuk jemaat ya Pak Andi atau sendiri mana yang merasa yang sakit yang susah kos kita gak banyak berapa banyak ya? 3 juta ya. Ya ini khusus untuk jemaat-jemaat yang mungkin bapak asal kurang lupa ya bapak atau sendirilah saya nanti laporannya sama Pak Andi karena kan bapak memang butuh memar sesuatu untuk operasi bapak silakan nanti bapak ya itu nanti saya kasih obatnya juga ya sama-sama. Nah ini bapak mau pesan apa sama Pak Andi sih karena sekarang di situasi begini dengan usia saya. Dan ini masalahnya pandemi ini pasti ada sesuatu yang berubah. Jadi semua kerja itu harus mulai berpusat diri gitu ya. Karena kita nggak bisa kirim orang terlalu banyak sekarang. Nah ini Pak, ini sini saya ini biasanya antri Pak, mahal sekali obat ini. Tapi karena kita punya teman tadi ya, tidak ada teman untuk ini.